Apa itu limiting adjectives? Limiting adjectives adalah kata yang membatasi makna noun atau pronoun tanpa menjelaskan keadaan, ukuran, warna, dan sebagainya. Jadi di sini limiting adjectives lebih hanya membatasi makna noun atau pronoun menjadi lebih spesifik atau lebih khusus. Contoh misalnya a tree, an apple, the tree, the apple. Di sini menggunakan articles atau kata sandang bisa a, an, ataupun the. Kemudian, three years, five people, the third floor, the fifth book. Di sini menggunakan numbers. Ada kalanya menggunakan cardinal number, bilangan pokok, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kalanya menggunakan ordinal number, atau bilangan bertingkat, seperti first, second, third, fourth, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, this town, these shoes, that city, those stones. Di sini menggunakan demonstrative adjective atau kata tunjuk this, these, that, dan those. Ini juga masuk kategori limiting adjectives. Selanjutnya, her husband, Allison's husband. Bisa juga menggunakan possessive. Di sini menggunakan possessive adjective her atau juga possessive noun dengan menambahkan apostrof, koma di atas, dan s pada kata benda. Allison's husband, suami Allison. Kemudian, each book, every student. Ini kita sebut dengan distributive adjective. Kata yang menunjukkan satu dari jumlah yang ada. Each artinya masing-masing, every artinya setiap. Jadi, masing-masing dari atau setiap dari jumlah yang ada. Kemudian, what time, which boy, whose car. Ini interrogative adjective. Jadi menggunakan question word atau kata tanya yang diikuti kata benda. Contohnya seperti what, which, whose yang diikuti oleh kata benda dan sebagainya. Demikian pembahasan tentang kategori adjectives. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengenali atau mengidentifikasi adjectives.